Anak-anak, siapkan krayon sama buku. Terus ambil warna oranye ya, tapi jangan lupa kertas yang berdiri ya. Ikutin Pak Erik. Pak Erik mau membuat ondel-ondel ya. Nah, lihat. Gimbal dulu. Kepalanya dulu ya. Ini badannya. Wah, ini ada dua nanti. Ada dua nanti ya, ondelnya ya. Ondel laki-laki sama perempuan ya. Tarik ini ke bawah ya. Bersambung. Sudah. Oh iya, tangannya belum. Tangannya begini. Sudah. Terus yang sebelahnya. Sudah ya. Terus apanya, telinganya kita bikin. Telinga. Sudah. Terus bagian kepalanya coba. Ini yang ondel-ondel yang laki-laki dulu ya. Ini seperti mahkota ya nanti ya. Ini berarti begini nih. Dikasih begini, seret. Ya. Oh, nanti ini dibentuk seperti apa? Segitiga ya sini ya. Karena seperti mahkota ya. Seperti ikat kepala kok mahkota. Ikat kepala. Nah. Bisa bentuknya begitu ya. Baru yang ondel-ondel perempuan. Sama caranya. Gampang ya bikinnya ya. Wah, gampang sekali. Pasti semua pinter ya. Langsung sama. Bentuknya hampir sama ya. Cuma nanti warnanya sama. Sama pakaiannya yang lainnya. Nanti kalau yang perempuan ada selendangnya. Wah, ada selendangnya nanti. Ini selendangnya ya. Boleh ke arah sini selendangnya. Terus telinganya bikin. Nanti takut lupa. Telinganya. Wah, siapa sering lihat ondel-ondel? Wah, pasti sering ya. Sering lewat ya. Kadang di depan rumah ya. Kadang lewat. Lewat di jalan ya. Terus pakai sanggul. Yang perempuan pakai sanggul biasanya ya. Nih. Rambutnya nih. Nah. Terus sekarang kita kasih mata. Bulat. Bulat ya. Ini juga sekalian. Nah, sekarang bisa kita beri warna ya. Boleh dikasih nih, lihat yang perempuan boleh dikasih apa. Ini begini saja nih, biar gampang ya. Melingkar ya, melingkar. Nah, ini begini saja nih, set. Nah, sekarang kita beri warna. Boleh warna apa saja, anak-anak. Tidak perlu ikutin Pak Eri warnanya ya. Boleh warna apa saja, tapi yang rapi ya, yang bagus ya. Ini Pak Eri mau yang laki-laki dulu ya. Kepalanya dulu nih, kepalanya biasanya warna merah ya. Warna merah. Poin kepalanya, mukanya. Wah, mukanya, wajahnya warna merah. Ondel-ondel laki-laki biasanya warna merah ya. Tidak keluar garis. Bisa ya, rapi ya, pintar ya. Penuh. Nah ya, rapi.
Matanya tidak kena ya, matanya nanti pakai putih ya. Pakai warna putih nanti matanya. Jadi nah ya, jadi begini, nah putih ya, tidak diberi warna. Sama nih telinganya, samain ya warna merah ya. Kita kasih warna bajunya. Bajunya Pak Erick mau warna ini, kalau onde-onde yang laki-laki bagusnya pakai warna apa ya? Pak Erick mau pakai warna ini, ini warna apa yang bagus ya? Celananya warna hijau ya. Wah, warna hijau bisa nih. Boleh hijau tua, boleh hijau muda ya. Tapi anak-anak warna, warna bebas ya. Boleh, boleh apa saja. Tidak harus sama ya. Misalnya hijau tua sama hijau muda atau warna yang lainnya bebas ya, yang penting rapi dan penuh. Ini Pak Erick tiga warna nih, boleh tiga warna, boleh dua warna. Pak Erick sama kuning, sama apa namanya, sama kuning boleh, sama kuning atau sama hijau yang ini ya, yang lebih muda ya. Nah, terus bajunya ini mau memakai warna apa? Kuning atau apa ya? Boleh ya, bebas ya, warnanya pilih ya. Cari pakai warna oranye muda nanti sama kuning saja nih. Nah, bajunya bisa lain-lain ya, tidak harus sama warnanya, yang penting penuh ya, penuh dan tidak keluar garis dan rapi. Ini yang sering lewat di depan rumah Pak Eri ini. Warna bajunya begini nih. Wah. Tiap sore apa siang ya? Terus warna keren. Wah, ini sekarang warna keren. Tetap warna keren ya. Nah, terus kalau sudah penuh, kita ya perempuan kemarin warna juga ya. Nah, biasanya ondel-ondel yang perempuan warna putih, mukanya warna putih. Wah, mungkin pakai bedak ya, jadi warna putih, bedaknya putih warnanya. Nah, baru warna bajunya bebas, boleh warna apa saja ya. Boleh warna pink atau warna lain ya, yang anak-anak sukai warna apa boleh ya, bebas ya, yang penting rapi ya. Ini Barik mau warna pink aja nih, pink tua apa pink muda ya. Pink tua boleh, pink muda boleh ya. Kalau pink berarti ini pakai merah dulu sedikit. Wah, merah sama pink. Tarik cari warna pink dulu. Warna pink.
Boleh pilih tua, boleh pilih muda ya. Tetap harus rapi. Ini pink muda nih sekarang. Ini pink tua ya. Pink muda. Tetap ya, tetap diulang-ulang ya. Biar rapi ya. Nih kok memberi warna sekalian merapikan ya. Bentuknya kalau kurang rapi atau kurang pas dibetulkan. Ini kayak biar kurang pas dibetulkan ya. Terus warna krem buat tangannya. Terus apa namanya, selendangnya. Selendangnya warna apa nih? Selendangnya warna warna kuning. Nah, warna kuning boleh ya. Boleh pakai oranye dulu sedikit. Biar kelihatan, jadi pakai warna kuning sama oranye ya, oranye sama kuning ya. Tapi anak-anak boleh boleh warna lain tetap ya, tetap warna lain. Ini apa ya namanya, ini biar sama ini sama Peri. Kainnya warna hijau. Wah, biar seragam ya kayaknya. Sama yang laki-laki ya, biar sama ya. Mana ini satu yang ini? Penuh, rapi. Nah, tinggal ini ya, ini warna apa? Warna yang bagus, warna boleh warna hijau lagi nih. Ini kalungnya ya, seperti kalung apa namanya, kainnya di itu, hiasannya ya, hiasannya seperti kainnya. Nah, biasanya nih. Nah, selanjutnya anak-anak tinggal siapkan warna, boleh abu-abu, boleh coklat ya. Bikin warna tanahnya ya, tanahnya coklat atau abu-abu ya. Ini baru cari abu-abu dulu nih, abu-abunya kemana nih. Ini abu-abu ini buat jalanannya ya. Warnain abu-abu pelan-pelan, tidak boleh kena gambar atau warna hijaunya ya. Karena sempit ya tadi naik turunnya. Nah, kalau yang sini bisa, kalau lebar ke kiri ke kanan. Nah, yang penting rapi ya, yang penting penuh. Nah, ini terus selanjutnya tinggal kita warnain atasnya ya. Warnain atasnya nanti. Atasnya Peri mau dikasih gambar, gambar apa ya atasnya ya. Ini Pak Erick mau membuat membuat awan ya. Awan atau apa ya? Oh, masih ada waktu berarti. Masih masih lama ya. Jadi Pak Erick mau membuat itu aja. Monas. Wah, ada monasnya nih. Ya, nih. Ini kan warna oranye ya, oranye boleh, oranye tua atau oranye muda ya. Ini oranye Pak Erick patah, jadi Pak Erick kupas dulu. Nih,
bisa bentuknya. Boleh sebelah sini. Kita bikin putih dulu. Bisa ya. Terus bikin. Wah, ini karena ondel-ondel berasal dari Jakarta ya, atau ada yang di Jakarta, makanya supaya kelihatan ciri-ciri Jakartanya, makanya kita membuat Monas ya. Tidak perlu sampai bawah ya, ini karena nanti kita bikin gambar-gambar lain ya. Ini dulu boleh nih dikasih misalnya gedung-gedung ya, DPR ada dua gedungnya. Nah, sama sini. Terus anak-anak nanti kasih warna bebas, boleh warna apa saja ya. Nah, sekarang kita kasih warna Monasnya dulu. Baru mau warna krem. Warna krem. Warna krem ya. Sampai sini boleh. Nanti kita kasih warna apa namanya? Sampai sini dulu. Nah, rapi dulu ya. Baru warna kuning. Terus boleh di sini dikasih apa? Misalnya ya. Misalnya sini warna ungu, boleh pilih rumput warna ungu enggak apa-apa ya. Rumput tidak harus warna hijau ya. Ya, kita kasih warna ungu rumputnya. Atau anak-anak mau warna hijau juga tidak apa-apa ya. Tapi kayaknya karena Peri kayaknya warna hijau, jadi Peri rumputnya warna ungu ya. Wah, ini sekedar buat melengkapi ya. Boleh dibuat, boleh tidak ya. Ungu tua sama ungu muda. Tapi kalau tidak punya, bisa pakai warna lainnya. Tidak harus sama. Nah, gini. Nah. Tambah lagi nih, kurang kotanya. Terus di atasnya nih, atasnya misalnya warna dari pakai ungu yang lebih tua nih. Ungu lebih tua ini. Sedikit-sedikit saja nih ya. Sama ungu ya, yang muda juga ya, sama lavender ya namanya. Tapi kalau tidak punya, pakai yang lainnya. Karena sama Peri tidak harus sama warnanya ya, boleh lain, tapi yang penting rapi, rapi dan penuh dan bagus. Mana nih? Oh, ini ya. Ungu tua. Ungu muda. Nih, muter-muter ya. Biar tambah bagus. Nah. Muter-muter ya, karena ini rumput, jadi harus berputar-putar biar rapi. Biar padat warnanya ya. Nah, gedungnya coba. Anak boleh warna apa saja gedungnya, bebas ya. Misalnya mau warna apa? Warna ochre misalnya. Ochre sama
apa namanya, sama kuning apa sama krem bisa ya. Oker, ini pakai oker ya, kira-kira. Tau kan oker, oker kayak oker ini ya, sama krem atau sama warna kuning bisa, yang cerah-cerah ya, nanti lainnya warna biru ya. Ini pelnya agak kotor nih, kena biru jadi begini ya. Ya apa ya, nanti bisa diulang-ulang terus. Yang satunya ini mau warna apa yang belum nih? Yang belum warna, sebentar, warna abu-abu. Wah, abu-abu bisa ya. Buka jalan nanti. Warna apa yang bagus? Misalnya warna oranye boleh ya, oranye tua. Tapi kalau bagus nanti kena ini ya, hampir sama-sama seperti mukanya, nanti tidak bagus. Warna pink aja, pink. Wah, warna pink. Pink nanti sama putih ya, pink muda sama putih. Warna langitnya, langitnya berarti Pak Erick mau pakai warna biru nanti ya, warna biru. Tapi sebelumnya ini biar kelihatan kalau ini gedung ya, warna pakai warna coklat sebelah sini. Nah, warna coklat kalau yang satu tidak perlu ya, karena di sebelah sini ya, kalau dikasih berarti harus dari sebelah sini, harus sebelah sini ya. Sini warna, warna nih bisa yang ini boleh dikasih, ini kasih boleh ya, warna apa namanya, warna ungu atau warna pink tua bisa ya. Selanjutnya, selanjutnya warna biru ya. Ini lihat, kita bikin awan saja ya, biar ini ya, 1, 2, 3, 4. Nah, yuk kita kasih warna. Di sini kalau kita tempel ini biru tua sedikit ya, di atas lengkung-lengkungnya ya, biru tua lalu nanti atasnya biru muda ya, biru muda. Ini Pak Erick kena solasi ya, jadi tidak dikasih warna ya. Tapi untuk anak-anak harus penuh warnanya ya. Nah ini Pak Erick tambahin lagi nih. Sini biru tua lagi nih. Biru tua lagi ya. Nanti atasnya biru muda lagi. Ya. Ini baru sekedar contoh, jadi anak bisa di karang sendiri. Wah, mau bentuknya seperti apa boleh ya. Dan ide masing-masing bisa berbeda. Wah, ini Pak Eri begini. Tapi kalau anak mau langsung, silahkan, tidak usah pakai awan, atau mau awannya banyak, atau tambah matahari, atau tambah pelangi, boleh ya. Ini semakin bagus nanti ya.
yang atasnya nih, atasnya nanti pakai warna putih saja nih. Ya, jadi ada putihnya. Putih. Tinggal ini putar-putar. Nah, sekarang siapkan warna apa? Hitam ya, karena sudah selesai. Kita tinggal mengulang gambarnya memakai warna apa? Warna hitam. Buat menebalkan ya. Buat memberi rambut ya. Yuk, mereka. Pertama kita beri matanya dulu. Bisa dimulai dari mana saja ya. Boleh matanya dulu, boleh kepalanya dulu ya. Wah, ini ondel-ondel yang laki-laki dulu nih. Nah, kasih mata. Baru dikasih. Oh iya, baik, yang terlupa. Ada satu yang belum nih. Nih, seperti ikat kepalanya ya. Seperti apa yang Perik bilang mahkota tadi ya. Di atas kepalanya ini dikasih warna nih. Wah, bagusnya warna apa nih? Warna kuning saja nih, biar kelihatan ya. Bukan rambut ya ini ya. Masa rambut warna kuning? Nah, bukan rambut. Bentuknya boleh segitiga ya. Nah, nanti ini boleh. Boleh kasih mulut. Iya, perantanya tidak perlu buru-buru, yang penting hasilnya bagus. Hidungnya, segitiga. Ini mulutnya nih. Nah, itu nanti tinggal diulang bajunya. Nah, satu-satu ya. Tidak boleh langsung seret selesai, tidak ya. Sama Peri harus satu-satu nih, bertahap nih. Nah, supaya apa? Supaya rapi ya. Supaya rapi. Boleh ini pakai apa namanya? Bisa pakai ikat pinggang ya. Boleh hitam, boleh hijau ya, ikat pinggang macam-macam ya. Ini boleh kasih garis-garis. Nah, nanti sebelah sini dulu nih, belakangnya dulu ya. Baru kita nanti bikin hiasan di kepalanya. Hiasan di kepalanya belum, nanti belakangan ya. Hiasan di kepalanya belum ya. Ini sekarang ya, yang perempuan dulu matanya ya. Nih, terus wah, ini matanya melihat ke sini. Alisnya jangan lupa. Oh, yang tadi alisnya belum. Wah, boleh kasih kumis nanti, tapi nanti yang perempuan pakai ini warna pink. Rambutnya, wah, rambutnya warna pink ya perempuan. Wah, sini juga nih, kasih warna pink ya di pipinya ya. Nah, baru kita bikin nanti pink rambutnya ya nanti ya. Kepalanya, telinganya, baru rambutnya nih. Nah, pelan-pelan supaya rapi, supaya bagus. Ini ya, ini aja langsung. Tinggal
Iya pak, selindangnya ya. Terus kainnya, ini motifnya sama ya, sama yang. Oh ini ke sini, wah. Wow. Terus kita bikin rumputnya. Lengkung. Terus, wah siapa pernah ke Monas nih? Wah ini Monas ya. Lihat Monumen Nasional ya. Nah ini kita bikin Monasnya nih. Wah ini terbuat dari emas. Pasang di atas ya. Terus garis-garis nih. Monumen Nasional ya, sekalis baru bikin gedungnya sebelahnya. Wah, pelan-pelan nih, wah pari agak miring nih, kita betulkan dulu, alis pelan-pelan, pari salah nih kecepatan tadi. Ini kasanya begini ya, boleh kotak-kotak. Ini juga nih kotak-kotak saja nih biar sama. Nah terus ini kakinya kelihatan ya, biasanya sampai apa, sampai di permukaan jalan ya, permukaan aspal ya, tapi ada kelihatan sedikit ya, ini karena di dalamnya orang ya. Terus kita baru bikin apa ini ya. Nah nanti kita kasih warna macam-macam ya, bermacam-macam warna. Wah bermacam-macam warna nih nanti. Nah boleh warna-warni ya, semua warna dipakai bisa ya. Bisa apa, kuning, merah ya, boleh begini nih. Bermacam-macam, tidak usah masuk di punya PR ya, apa ya, karena warnanya bermacam-macam ya. Terus pink bisa ya, pink yang biasa pink, nanti nggak kelihatan ya, merah lagi apa apa nih, ini belum merah nih. Bisa kan bentuknya, nanti Pak kasih tahu, kasih lihat ini ya. Pak ambil kertas dulu nih, bentuknya begini nih, nih Pak tutupin ini kepalanya ya, nanti anaknya begini. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Pokoknya begini, macam-macam tadi. Dari nih, misalnya merah ya. Tuh. Terus apa? Kuning. Nah, kuningnya. Kuning misalnya. Tuh, ya, begini ya. Perik tidak jelas tuh ya, tidak kelihatan karena tertutup warna lain ya. Terus hijau misalnya, nih, ya begini ya, ya ini ya, oke. Nah sekarang tinggal bikin apanya. Dikasih bulat-bulat jalanan ya, ini ada perikilnya, ada batunya. Boleh kalau misalnya kepengen dikasih kaki juga tidak apa-apa ya. Ini kelihatan sedikit. Kelihatan sedikit ya, boleh kasih kaki. Ya, misalnya kalau tidak pakai kaki kurang bagus ya. Wah, kurang pas nanti kok enggak ada kakinya ya. Nah, sekarang kasih kaki. Nah, Pak Erick sudah selesai gambarnya ya. Sekarang anak boleh rapikan.
boleh dirapikan. Eh, ini belum. Boleh dirapikan ya. Jangan lupa cuci tangan, terus tetap semangat, tetap rajin belajar, rajin berdoa. Ya. Jangan lupa jaga kesehatan. Sampai jumpa di lain kesempatan dengan gambar yang lebih bagus lagi. Oke. Sampai jumpa anak-anak. Tuhan memberkati. Dadah.